Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini saya akan kongsikan resipi untuk membuat bendi tumis berkicap. Okey, ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Kita perlukan kacang bendi. Kemudian kita perlukan 1 biji telur, 1 tangkai cili api, 1 hingga 2 ulas bawang putih dan 1 biji bawang merah. Sedikit minyak untuk menumis. Sedikit air dan lebih kurang 2 sudu kicap manis atau masin. Okey, mula-mula kita akan panaskan minyak. Setelah minyak panas, kita akan tumis ke semua bahan ini, iaitu bawang putih, bawang merah dan cili api. Okey, nampaknya kita punya bahan tumisan telah menjadi sedikit layu dan naik bau. Kemudian kita akan masukkan potongan kacang bendi tadi. Kemudian kita akan masukkan sedikit air. Dan kita akan masukkan 1 biji telur dan kita akan terus kacau biar telur tu tak berketul yang besar-besar. Jika rasa perlu nak tambah sedikit air, boleh tambahkan sedikit air. Apabila kacang bendi tadi dan telur telah dikacau sebati, dah agak sebati, kita akan tuangkan lebih kurang 2 sudu besar kicap manis atau masin. Akhir sekali, kita akan perasakan kacang bendi mengikut cita rasa masing-masing. Kalau korang nak pakai serbuk perasa ke, gula ke, garam ke, nak tambah kicap pun boleh. Tara, inilah hasilnya. Bendi tumis berkicap sangat mudah bukan? Kira sayur paling mudah lah ni. Untuk korang jangan lupa untuk subscribe, like dan share kalau korang suka video ini. Dan selamat mencuba.